Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Kapotret. Ini dia hari Minggu tanggal 26 Juni. Di pertandingan pertama ini mempertemukan antara Egar Putra yang akan berhadapan dengan GGS Tarogong. Mana Egar Putra ini dari anak asuhannya Bos Ebol Sport. Terima kasih untuk Bos Ebol Sport atas kiriman jersey-nya, kostumnya. Nanti kita pakai terakhir ya. Ya bagi para pecinta bola voli Garut, mau bikin posting, mau bikin kaos, mau bikin jersey apapun, jangan ribet-ribet. Langsung aja hubungi Ebol Sport. Di Facebooknya ada Ebol Sport juga ya sama. Nanti silakan di message saja. Tentunya dengan kualitas dan hasil yang sangat memuaskan, sudah teruji, terpercaya juga, dan banyak tim-tim bola voli yang mempercayakan untuk desain dan pembuatan kostumnya di Ebol Sport. Ini dia set pertama. Baik, silakan menyaksikan saja. Poin pertama diambil dari GGS. Ya, kembali kepada para pemain atau atlet supaya berhati-hati saja ya, dikarenakan agak sedikit lucir ya untuk lapangan Alexander ini. Ya, saudara-saudara, kita saksikan kembali masih bersama kokoh dari belakang. Hey! Saudara-saudara, satu tetap atlet ketek dari kakak kokoh satu kembali masih akhirnya satu. Ya, satu kembali Eka masih berkelah. Baik, satu-satu. Di sini hujan ya, jadi harap berhati-hati saat bermain, takutnya licin, nanti tergelincir atau jatuh. Masih untuk keunggulan dari Egar Putra. Oh, terlalu keras. Akhirnya tegak terlihat 2-3 masih dari GGS. Nomor 4 1-2-3 teman-teman dapatkan lagi shotnya. Angka sudah di depan. Wah, sudah coba tinggi-tinggi. Tapi sayang, oh, akhirnya setara terapasih. Balik poin 4-2. Ini fase knockout ya, karena kedua tim sudah pernah kalah sebelumnya. Jadi siapa yang kalah hari ini maka tidak akan berlanjut atau tidak akan bertanding lagi di sini. Dan bagi yang menang nanti akan berlanjut ke fase berikutnya tentunya. Egar ini tim yang di dekat saya, dan untuk GGS yang di seberang sana dengan kostum warna hitam, Egar kostum warna telur asin atau ungu muda ya. Masuk kembali dari Padilla. Unggul 5 poin, cukup jauh untuk keunggulan dari GGS, untuk keunggulan dari Egar Putra ya. Egar Padilla masih bisa kembali poin dari Padilla. Ya, ini dia official dari Egar Putra.
8-2 kedudukan sementara di set yang pertama untuk keunggulan dari para pemain Egar Putra. Udah enggak ini nih, udah enggak sabar Wadila, pengen cepat-cepat bikin poin lagi. Masih ini dia dari Ega. Wadila kembali. Masih dapat diselamatkan kali ini. Oh, poin kembali kali ini dari nomor punggung 3. 9-2 kedudukan sementara. Hujan-hujan gini, siapin kopi. Masih ini dia Egar kembali, poin lagi-lagi untuk Egar, kali ini ditorehkan oleh pemain dengan nomor punggung 9. Ini dia Padilla. Masuk rupanya. Kembali poin 11-3. Baik sekali serve-nya dari Padilla. Out kali ini. Jangan lupa mau bikin kaos, mau bikin jersey ke Boss Ebol saja ya, Ebol Sport. Beralamatkan di Cilau. Kalau tidak ada kontaknya silakan dihubungi di Facebooknya saja, ada Ebol Sport yang sudah terpercaya di Kabupaten Garut. Kualitasnya jangan diragukan lagi. Masih. Yang terjadi secara sederhana, satu tembakan yang mungkin untuk saat ini secara sederhana populer Eka. Kembali pada kedudukan 14-3. Apakah tim apa saja Eka? Eka terlalu sayang sekali, terlalu pada 3 poin. Masih untuk keunggulan Egar 10 poin atas GGR. Ini dia Egar kembali. Resti masih bisa GGR. Egar kembali. Resti kembali. Masih ada libero di sana. Oh, poin rupanya kembali untuk Egar 15-14 kali ini. Namun apa daya tanda kasabar untuk saat ini 5-4 Eda ada di perempuan yes, betul Eda akan sekolah akhirnya keluar secara-secara apa yang terjadi untuk saat ini PFKO diberikan masih tidak terdapat 16-14 kedudukan sementara untuk keunggulan dari Egar Putra. Ayo yang mau bikin jersey ke Boss Ebol Sport
bagi teman-teman yang lain juga yang mau dipromosikan usahanya, silakan di DM saja ke Instagram ke Potret Volleyball atau komen saja di video-video yang ada di YouTube ya. Oh, terlalu keras kali ini. Pindah poin 5-16. Resti, keras sekali dari Resti. 17-5. Wow, poin kembali. 18-5, tinggal cukup jauh ya guys, 13 poin. Kondisi lapangannya licin ya, jadi harus lebih berhati-hati untuk para pemain. Jangan sampai cedera, utamakan keselamatan. Oh, tidak sempurna dari Resti. Masih tertinggal 13 poin ya. Baik kali penyelamatan dari Egar. Ini dia Resti kembali. Dapat dihalau. Masih kembali Egar. Baik kali dari Resti. Vanilla juga harus terjatuh. Menyelamatkan bola kembali ini dia. Egar. Mantap dari nomor punggung 9. 22-7 kembali untuk Egar Putra. Ya, dua poin tersisa untuk Egar Putra mengambil kemenangan di set yang pertama. Resti kembali terlalu keras, sayang sekali. Masih
depan lagi, Fukushima, jalan lagi ke depan, 1, 2, 3, masih dapat dimanfaatkan, coba pulang, kamu lagi Egar. Bali, Egar, ini dia, Padilla. Oh, dapat di blok, sayang sekali. 9.23. Ini kembali saudara-saudara, mampu tembak angkat dari Egar ini menerobos pertahanan GBS. 2.923 sudah terdapat, cukup sudah. Namun apa yang terjadi? Angka tujuh tinggi masih mencoba untuk dibangunkan lagi, berbahaya sih. Oh, ada tabrakan di sana dari para pemain GGS. Tidak masuk nih guys. 1 poin. Ini dia 1 poin terakhir untuk Egar. Ya, ini dia dari tosernya. Oh, sayang sekali. Masih 1 poin. 24-10. Masih sangat besar ya kemungkinan untuk menangnya ini ya. Sangat jauh sekali poinnya. Kembali ini dia Egar, 1 poin terakhir. Ya, dan berakhir sudah set pertama dimenangkan oleh Egar Putra dengan kedudukan 25-10 di skor terakhir, dan merubah kedudukan menjadi 1-0. Kita berlanjut nanti di set yang kedua, masih di Kapot Rap Story.